Gimana nih kabar kalian semua? Wah, gak terasa ya, sebulan udah berlalu dan sekarang ketemu lagi nih sama kakak di sekolah minggu. Nah, gimana kalian udah rindu gak untuk sekolah minggu lagi? Meskipun setiap minggu kita bertemu secara online, tapi kakak-kakak, tante-tante semuanya rindu banget sama kalian. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau nanya nih sama kalian. Siapa di sini yang udah mandi? Atau jangan-jangan ada yang belum mandi nih, ada yang masih pakai baju tidur? Ayo jujur, yang udah mandi tunjuk tangannya. Nah, ketahuan kan siapa yang udah mandi dan siapa yang belum mandi? Kakak ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang udah sarapan? Ayo, tunjuk tangannya yang udah sarapan. Nah, kalian makan apa nih? Kalian sarapan apa tadi? Kalau kakak sih biasa, kakak tiap hari minggu suka sarapan mie. Kalau kalian suka sarapan apa? Ada yang sarapan mie juga gak? Kayak kakak, atau kalian suka makan roti atau nasi? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita kan tadi udah makan, kita juga udah mandi. Waktunya sekarang kita duduk, pasang sikap yang baik dan manis sebelum kita mulai sekolah minggunya ya. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, sebelum kita memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semuanya duduk yang manis dan pasang sikap berdoa yang baik. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Ya Tuhan, berkati kami yang akan memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Adik-adik semuanya pasti masih ingat lagu ini. Lagunya yang ada gerakan berjalan. Kira-kira adik tahu gak? Adik-adik tahu gak lagunya apa? Yaitu Jalan Serta Yesus. Nah, adik-adik semuanya berdiri ya. Nanti ikutin gerakan kakak dan juga nyanyinya yang semangat. Kita mulai ya sekarang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, gimana nih? Tadi kita sudah bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Sekarang kita akan bernyanyi lagi nih, yaitu lagu Mata Tuhan Melihat. Adik-adik tahu gak lagunya? Adik-adik juga tahu gak lagunya ini tentang apa? Nah, adik-adik, arti dari lagu Mata Tuhan Melihat, kita harus melakukan segala sesuatu sesuai yang berkenan di hati Tuhan. Adik-adik ingat kan liriknya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Nah, adik-adik, kita semua harus ingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, baik yang baik maupun yang buruk atau jahat. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus berkenan di mata Tuhan. Nah, kita akan bernyanyi lagu itu. Adik-adik, jangan lupa nanti kita bergerak yang semangat dan juga nyanyinya yang semangat ya. Oke, kita mulai sekarang. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Sekarang kita akan bernyanyi lagi lagu, yaitu Hati-hati. Adik-adik, kira-kira tahu gak lagunya apa? Lagunya kayak gini nih. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik pasti inget kan lagunya? Gak mungkin lupa dong adik-adik. Nah, jadi sekarang kita akan bernyanyi lagu judulnya Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tapi nanti kita bernyanyinya bukan cuma tangan aja, tapi juga ada mata. Nanti adik-adik pokoknya ikutin gerakannya sama kakak ya, sesuai yang adik-adik lihat nanti di videonya. Jangan lupa adik-adik bernyanyi dengan semangat dan juga gerakannya lebih semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
kamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, tadi kita udah bernyanyi hati-hati gunakan tanganmu dan juga hati-hati gunakan matamu. Masih ada dua versi lagi nih di lagu ini. Kita akan bernyanyi lagu yaitu hati-hati gunakan mulutmu dan hati-hati gunakan kakimu. Nanti adik-adik berdiri, ketika adik-adik bernyanyi lagu hati-hati gunakan kakimu, ikut gerakan yang menunjukkan kakinya ya. Nanti di videonya ada kakak menunjukkan kaki kakak. Nah, jadi nanti adik-adik ikut bernyanyi lebih bersemangat lagi. Oke, kita mulai sekarang. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik semuanya silakan duduk. Tadi kita sudah bernyanyi banyak sekali lagu. Ayo kita ingat-ingat. Tadi yang kedua kita nyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Nah, di lagu itu berarti Tuhan melihat segala perbuatan kita yang baik dan yang jahat. Kita harus melakukan semuanya yang berkenan di mata Tuhan, yang baik di mata Tuhan. Setelah itu, kita juga diingatkan untuk berhati-hati. Hati-hati gunakan tangan, hati-hati gunakan mata, hati-hati gunakan mulut, dan juga berhati-hati menggunakan kaki. Nah, kenapa kita harus mengetahui itu semua? Kenapa kita harus tahu bahwa Tuhan yang Maha melihat perbuatan kita, dan juga kita harus berhati-hati dengan segala yang kita lakukan? Semuanya itu menunjukkan kita untuk taat kepada Tuhan. Nah, hal ini tentu saja ada lagunya, yaitu TAAT, dibaca taat. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Kita nyanyi ya sekarang. Jangan lupa ikutin gerakannya dengan tangan dan juga bernyanyi yang semangat. Yuk, kita mulai sekarang. Masih ingat kan lagunya yang ada do re mi fa sol la si do. Nah, adik-adik nanti ikut gerakan kakak dan adik-adik juga bernyanyi yang semangat ya. Yuk, kita mulai sekarang.
kuasamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Enak sekali nih buahnya, manis. Halo? Chelsea, kamu mau? Kakak suka makan buah? Iya, ini ada anggur, ada mangga, ada banyak tuh buah-buahnya. Kamu mau? Mau. Kamu boleh makan semua buah ini. Tapi nanti kita dengar cerita firman Tuhan dulu ya. Kamu duduk yang manis. Tuh, adik-adik juga udah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Oke. Yuk, kita dengerin firman Tuhan ya. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu atau dua minggu yang lalu? Tuhan menciptakan apa aja? Ya, ada pohon, ada binatang, ada bunga. Lalu Tuhan menciptakan siapa? Ya, pertama Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan memberikan seorang penolong yang bernama Hawa. Ya. Nah, setelah menciptakan semuanya itu, Tuhan memberikan satu taman yang disebut Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Mereka boleh tinggal di situ, mereka boleh menguasai taman itu, mengelola untuk mereka tinggali dan mencari makan. Nah, di Taman Eden itu banyak pohon, banyak bunga, ada sungai, ada binatang, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah. Lalu Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, semua buah yang ada dalam taman ini, yang tumbuh dari pohon-pohon, boleh kamu makan buahnya. Tapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan. Nah, pada suatu pagi, Hawa sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Lalu dia ketemu seekor ular yang ada di atas pohon. Lalu Hawa bertanya, "Hai ular, kamu sedang ngapain?" Lalu ular berkata, "Aku sedang main di Taman Eden ini." Nah, ular mulai bercakap-cakap dengan Hawa. Terus ular berkata kepada Hawa, "Buah yang ada di taman ini boleh kamu makan ya?" Kata Hawa, "Wah, apa iya ya? Boleh dimakan semua ya?" Hawa mulai berpikir, "Mana yang benar nih tadi? Kata Tuhan enggak boleh dimakan, tapi kata ular boleh dimakan." Nah, lalu karena ular ini cerdik, dia mau membuat Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dia berkata, "Boleh kok, buah semua yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tuh, ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Coba kamu lihat buahnya, wah bagus sekali, pasti rasanya manis. Coba kamu ambil." Wah, Hawa mulai bingung, "Aku ambil apa enggak ya buahnya ya, tapi kelihatannya sih buahnya bagus." Nah, lalu ular mulai merayu lagi Hawa,
Ayo cepat ambil, kamu makan buahnya. Nanti kamu akan seperti Tuhan, tahu yang benar dan yang jahat. Wah, kalau gitu hebat dong ya, bisa tahu yang benar dan yang jahat. Nah, karena Hawa sudah mulai tergoda, dia mulai mendekati pohon buah yang dari pohon yang baik dan yang jahat. Lalu dia mulai pegang buahnya, dia petik, lalu dia mulai memakannya. Ketika dia sudah memakannya, dia tidak makan sendiri, tapi dia memberikan juga kepada Adam. Dan Adam juga memakannya. Nah, ketika mereka sudah memakan buah itu, tiba-tiba ada terdengar langkah orang berjalan. Duh, 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 wah. Ternyata Tuhan berjalan di Taman Eden. Karena mereka mendengar ada suara Tuhan sedang berjalan, Adam dan Hawa kemudian ngumpet di balik pohon. Karena mereka takut sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apa yang kamu sudah lakukan Adam dan Hawa? Lalu kata Adam, itu tadi Hawa memberikan aku makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Lalu kata Hawa, aku disuruh ular. Soalnya kata ular, nanti aku jadi seperti Tuhan kalau makan buah itu. Nah, mereka semua menjadi takut karena sudah melanggar perintah Tuhan. Kira-kira Tuhan gimana ya adik-adik ya? Ya, Tuhan kecewa, Tuhan sedih, Tuhan marah. Kira-kira Tuhan masih sayang nggak sama Adam dan Hawa? Tuhan sebenarnya masih sayang, tapi karena mereka sudah melakukan pelanggaran, kalau orang yang bersalah harus dihukum. Nah, karena Adam dan Hawa sudah melakukan pelanggaran dan tidak taat sama Tuhan, Tuhan memberi hukuman, Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka harus pergi mencari rumah, mencari makanan sendiri, dan mereka harus bekerja keras untuk tetap bertahan hidup. Nah, bukan hanya Adam dan Hawa aja yang dihukum, ular juga dihukum. Ular dihukum berjalan dengan perutnya. Nah, sampai saat ini ular tidak punya kaki, jadi dia berjalan menggunakan perutnya ya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk taat kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan ya. Baik ketika di sekolah kita harus taat sama ibu bapak guru. Ketika kita ada di rumah, kita harus taat kepada mama papa, taat kepada Popo, Cici, Oma, Opa, ya. Nah, kalau misalnya papa atau mama melarang jangan makan es atau permen banyak-banyak, nanti giginya sakit. Nah, anak-anak harus taat, ya. Ketika kita taat, nanti mama papa happy nggak? Happy, ya. Kalau kita taat sama Tuhan juga, Tuhan pasti happy, ya. Nah, jadi mulai saat ini kita harus belajar berjuang tidak membuat Tuhan kecewa, tapi membuat Tuhan senang. Gimana caranya? Kita harus taat melakukan perintah Tuhan, ya. Hari ini kita juga mau mencoba menghafal ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 147 ayat 11a. Bunyinya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, kita coba sekali lagi ya. Mazmur 147 ayat 11a. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya, nanti anak-anak coba lagi ya di rumah untuk menghafal. Dan ingat, kita harus T A A T
taat kepada Tuhan. Nah, Chelsea, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan, tapi adik-adik mau siap-siap bikin aktivitas ya. Sebentar lagi kita akan bikin aktivitas mengenai cerita hari ini. Kamu mau bikin juga? Tapi kamu jadi mau makan buah nggak? Mau. Oke, kita bikin aktivitas dulu sama adik-adik ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Tante bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat ular kertas. Nah, anak-anak masih ingat tadi cerita firman Tuhan? Hawa dibujuk oleh ular untuk makan buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Sayang sekali ya, Hawa itu tidak taat kepada perintah Tuhan dan itu membuat Tuhan begitu sedih dan kecewa. Nah, sekarang kita mulai ya membuat aktivitasnya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah spidol warna merah dan hitam. Kalau kalian tidak punya spidol, kalian bisa ganti dengan pensil warna. Kemudian ada lem, pensil, penggaris, gunting, penghapus, dan 3 lembar kertas origami yang berlainan warna. Kalau kalian tidak punya kertas origami di rumah, bisa diganti dengan kertas putih HVS biasa. Sekarang kita akan mulai membuatnya. Pertama-tama kita ambil 2 kertas origami ini. Kita akan membentuk badan ular. Nah, kertas ini kita garis dulu selebar 2 cm. Yang satunya juga sama ya, 2 cm juga. Kemudian kita gunting. Nah, sudah terkumpul sebanyak 10 helai. Kemudian kita ambil lem. Salah satunya kita kasih lem ujungnya. Kita bentuk seperti lingkaran. Kita tempel ujungnya. Kemudian kita ambil warna yang lain, kita kasih lem juga di bagian ujungnya, lalu masukkan ke lingkaran yang sebelumnya. Kita kerjakan terus demikian dengan kertas yang berwarna-warni. Kita masukkan lagi di lingkaran yang sebelumnya. Nah, ini kita sudah selesai membuat badan ular. Setelah itu,
kita ambil spidol warna hitam, kita mau buat mata. Nah, seperti ini. Kemudian ambil spidol warna merah, kita akan mewarnai lidah ular. Kemudian kita mau tempelkan kepalanya ke badan ular. Ujung yang ini kita kasih lem. Kita tekuk sedikit ya supaya bisa nempel ke badannya. Kita ambil lingkaran yang horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian lidahnya kita kasih lem juga. Kita tempelkan di bawah kepala. Nah, selesai sudah. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membuat aktivitas ular dari kertas. Anak-anak, dengan membuat aktivitas ini, anak-anak jangan lupa ya untuk terus taat pada Tuhan supaya Tuhan jadi senang ya. Jangan membuat Tuhan jadi kecewa dan sedih. Oke? Oke, demikian aktivitas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kita sudah membuat aktivitas. Menyenangkan bukan? Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus taat. T-A-A-T, taat pada perintah Tuhan. Tuhan sudah begitu baik pada kita, dan Tuhan ingin kita taat kepadanya. Ketika kita taat, kita punya sukacita yang besar dari Tuhan. Nah, kita mau berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus taat kepadanya. Adik-adik di rumah sudah siap berdoa belum? Yuk kita berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipatkan tangan, tutupkan mata. Siap ya? Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, semuanya ikutin Kak Leli ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Tolong kami untuk terus taat pada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kita menyanyikan Bapa Terima Kasih. Mm-hmm.
malam minggu, kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.